Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di channel saya, Aska Muhammad. Dan seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya mau unboxing lagi. Di depan ini sudah ada bingkisan, ya. Kita sudah ada dapat kiriman barang, kita baru pesen sebuah barang untuk modifikasi. Dan kira-kira barang apa ini? Stay tune terus di channel ini, Aska Muhammad. Jangan lupa di subscribe dan kita akan langsung saja unboxing kira-kira apa yang ada di dalam box ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita buka kira-kira ini apa. Yang pastinya ini adalah sebuah barang untuk kita pasang di motor kita. Jadi sekarang motor kita sedang dalam proses servis habis-habisan. Saya minta mekanik untuk cek-cek semua part-part dari motor kita, ya. Mumpung PPKM, mumpung kita nggak touring, mumpung tidak jalan jauh. Jadi motor kemarin saya coba mau turunkan upside down sedikit, kurang lebih sekitar 4 cm. Kemudian saya juga minta bersihkan blok, buka, rapikan lagi, bersihkan lagi, ganti packing, ya, sekedar untuk menjaga supaya awet. Kemudian saya juga servis CVT juga sekalian. Kemudian saya juga minta lengkapin baut-baut yang hilang atau yang nggak ada, yang longgar-longgar gitu. Nah, kebetulan kemarin kita crash dan knalpot terminomi kita itu koyak, ya. Jadi ada sobekan di dekat baut, di dekat dudukannya yang ke swing arm. Kemudian juga ada yang peot, ya. Jadi ya sayang sekali kenapa terminomi kita harusnya bisa kita jual dengan harga yang bagus. Ya ini sekarang kita nggak tahu masih ada yang mau atau enggak. Dan sebagai pengganti ini dia, ya. Ini knalpot yang sedang viral, knalpot yang sedang banyak diminati, ya, dan knalpot yang juga stylish dari Taiwan. Jadi saya kemarin baru ambil yang namanya knalpot GP Racing untuk 300cc, ya. Jadi langsung aja kita buka. Yang pertama adalah ini, kita keluarin aja dulu, ya. Kita keluarin dulu. Ini silencernya. Jadi ada tiga bungkusan di sini. Nah, yang pertama ini adalah header, ya. Kita buka aja. Ini adalah header daripada knalpot. Kita mau buka habis, tapi sayang. Dan knalpot ini akan kita pasang langsung. Nanti penampakannya, kalau nggak hari ini, malam ini, mungkin besok kita pasang. Kalau motor kita sudah selesai. Dan nanti kita akan langsung lihat gimana pemasangannya dan matching atau tidaknya di motor kita. Dan knalpot ini sebagai informasi katanya full titanium, ya, full titanium. Oke. Jadi ini dia knalpot kita GP Racing titanium design exhaust, dan ini katanya knalpot dari Taiwan. Ya, dan harganya juga lumayan. Mungkin teman-teman di dunia XMAX mungkin tahulah ini harganya berapa, ya. Oke, jadi ini adalah headernya. Kemarin kita coba ukur ini inletnya kurang lebih sekitar 38, ya, 38 mm. Dan di sini ada mereknya GP Racing nih. GP Racing. Oke.
Jadi ini header. Kemudian dia juga ngasih kita beberapa tools. Jadi di sini ada DB Killer. Ini DB Killernya. Apa di sini ya? DB Killernya ya. Kayaknya di sini nih DB Killernya. Atau di sini. Nanti kita lihat ini DB Killernya. Kemudian nah ini ada kunci alat untuk ini untuk narik si per ya. Itu tuh narik pernya nih pasti nih. Ya, tuh di sini nih. GPR resin. Oke. Dan ini dia silencernya. Kita coba buka dulu silencernya. Cara bukanya pelan-pelan. Kalau enggak nanti gores. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyangkut guys. Oke. Ini baru dibuka ya. Ini baru dibuka dan saya juga baru lihat hari ini. Coba kita jadiin alas ya. Oke, jadi ini dia knalpotnya. Gimana? Mungkin bagi sebagian orang ada yang nggak suka, tapi saya suka dengan desain ini. Modelnya mirip dengan Terminoni, ya itu yang buat saya suka. Ini DB Killer. Oh, di sini muat juga. Tapi nggak tahu nanti coba kita lihat karena di sini ada lubangnya. Saya juga nggak paham. Tapi sekilas dari bahan, ini titanium dari bahan. Kemudian ini juga karbonnya, kevlarnya juga rapi, ya. Kemudian juga las-lasannya juga ini las-lasannya rapi sekali, sangat rapi, ya. Dan di sini ada konsep bakaran-bakaran ya di ujungnya nih bakaran-bakaran sama juga dengan di headernya ada bakaran-bakaran juga. Nah, saya penasaran dengan suaranya. Jadi nanti kita pasang langsung, kita hidupin motornya nanti yang pasang gendon, kita lihat gimana suaranya karena ini khusus untuk XMAX 300 ya. Jadi GP Racing ini ada dua, ya. GP Racing ini ada dua, 300 dan 350, ya. Dan ini adalah, maaf, ini bukan Taiwan, tapi Thailand. GP Racing dari Thailand, ya. Pantesan itu tadi di kota ada bahasa-bahasa Thailandnya. Ya gitulah. Saya juga belum terlalu mencari tahu kenapa GP Racing ini apa. Dicari di Google, coba teman-teman cari di Google knalpot GP Racing, pasti nggak keluar, pasti nggak ada di Google, pasti yang keluar merek-merek lain ya. Kalau kita cari knalpot Terminoni, Akrapovic, itu pasti keluar. Tapi kenapa GP Racing cari di Google itu nggak ada, dan pemakainya juga jarang ya, yang memakai ini rare ya. Jadi harganya juga di atas knalpot-knalpot itu, di atas Terminoni, di atas Akrapovic yang untuk XMAX. Jadi coba kita lihat gimana penampakannya di motor kita. Nanti saya update lagi kalau sudah terpasang di motor, ya. Nanti kita akan nge-vlog lagi pas pemasangan ini. Oke, teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Nanti kita update lagi. Bye-bye.
Halo guys, seperti video yang kemarin yang kita bilang kita mau pasang knalpot, jadi kita mau pasang knalpot dulu. Gendon udah di sini, jadi kita mau pasang ini knalpot baru. Ini knalpot lama kita buang. Udah ada yang nampung ya, Don? Nggak dibuang lah, bos. Udah ada yang mau nih, kok mah dibuang macam kenapa apa aja. Iya. Ya, ini terminal nih, sayang kali. Harusnya masih bagus, tapi kena crash kemarin. Ini crash. Udah berapa lama lo pakai? Ini koya. Ini 3 tahun. Termiknya? Dari pertama punya ini ya? Iya. Awalnya. 3 tahun. Jadi kita mau pasang ini. GP Racing. Selamat tinggal termik Noni. Aduh. Perjalanan 3 tahun. Ini 25.000, iya 25.000 km lebih 33. Ya, sekitar 25.000 sampai 30.000 km. Aduh. Ini motor titip. Ini motor mau dibakar. Jadi, kemarin kita mendein upside down, ya. Ini kemarin panjang. Jadi udah diturunin kurang lebih sekitar 3 cm udah turun, ya. Jadi ini lebih pendek. Tampilan juga lebih proper, ya. Tampilannya lebih proper, lebih seimbang gitu. Kalau kemarin terlalu jengat, ya. Bahasa Medannya jengat, ini naik ke atas, jadi ini ketinggian, ya. Jadi kita habis servis besar, terus juga blok. Kemarin kita bersihin blok yang kemarin kita bore up, kita bersihkan. Yang hitam-hitam kita cuci, terus servisivity, terus kita pasang knalpot. Ini dia. Aduh. Dan nanti kita tes suaranya ya, kalau udah hidup. Don, ini DB killernya di mana, Don? Ini aku nggak tahu ini di mana. Dari bawah masangnya. Di sini ya? Iya, masuk ke dalam. Di sini? Iya. Oh, yakin? Iya. Kok nggak ada penguncinya? Nggak ada lah, dia kan tahan sama ini. Ditahan sama slancer ini. Oh gitu? Iya. Oh. Aduh. Ditahan sama header. Jadi ini kemarin header buatan Burnout. Ini juga masih bagus nih. Buatan Burnout, kita pesan custom khusus buat Terminoni. Jadi ini nanti sekalian mau dijual juga. Aduh, jadi ini dia kondisinya Terminoni kita. Kalau bisa dilihat, itu nih, ini kan ya. Nih, ini udah kebuka nih. Jadi suara angin keluar dari sini. Ya, Non, dari sini ya? Iya, keluar dari situ. Gitu. Ini buka crash. RNG nggak dijual. Hmm.
Iya. Ini ya, ini kita pasang GP Racing Titanium Design Exhaust. Kembali. Buduannya lebih enak mana sama termik? Iya lebih kuat ini lah, lebih gas, lebih kokoh ini. Oke. Okay. Ini jalur-jalur ini buat sakit mata ini. Gak ada baut probol juga? Ada, sama banyak baut probol. Gak usah pakai jalur lagi. Penguatan aja nih. Ah, sudah segitu. Knalpot baru. Kita tes hidup. Sekali lah, ngebos sekali ya? Ngebos lah, enak nih tenaganya, pas. Kok berasap? Apa baru? Berasap lah, tidak abang tengok, ini tenang nggak? Keluar ya. Lagi, lagi. Maghrib, maghrib. Kayaknya ini bakalan jarang ke kota ini. Turing-turing aja. Terlalu. Ini kalau lewat apa? Alarm mobil juga hidup ini. Hidup. Oke, guys, ini udah selesai pemasangannya. Ini udah selesai, done. Tetes dulu ya. Jalan pelan aja enak. Iya, ringan. Apalagi blok baru dibersihin. Oke, sekian dulu video kali ini mengenai knalpot. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa
subscribe, like, comment, dan share. Dan happy riding, stay safe semuanya, dan bye-bye.